Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita pada hari ni eh. Hari ni aku nak sambung buat spek 62 Grand Subway 125 Jack 3M. Okey, aku punya macam mana? Aku punya cadangan nak pakai cam yang gemuk ni. Okey, cam yang gemuk ni. Jadi ada beberapa penguasaian akan dilakukan pada batang kepala batang valve ni lah, sebabnya rocker arm ni tak boleh apa dia punya untuk adjust stepet tu terlampau rapat, jadi aku kena gosok sikit batang tu eh. Batang tu kena gosok supaya kita boleh adjust dia punya tepet lah, pasal dia punya free play waktu tak ada skru tepet tu terlampau sedikit, jadi memang kena gosok. Memang macam ni lah senario dia eh, kalau kita pasang barang-barang custom. Jangan fikir untuk PNP. Memang akal kena panjang sikit lah kalau pasang barang-barang custom. Okey, batang tu eh, batang yang atas sekali tu, yang ni memang kena gosok sebab nak masukkan rocker arm BRT tu dan untuk membolehkan kita adjust tapet menggunakan feeler gauge sebab terlampau sempit. Okey, ni aku nak mulakan. Okey, aku dah gosok eh batang valve yang sebelah exhaust tu. Inilah hasil dia. Nampak dia agak rendah sikitlah kepala dia. Sekarang mari kita ukur sama ada rocker arm BRT ni boleh pasang tak dengan cam yang gemuk ni. Okey, jom kita try. Okey, ni hasil dia. Sebelum ni skru tu tak nampak dia punya tonjol eh. Langsung tak boleh keluar skru yang adjust tapet tu. Ha, nampak skru tu eh. Skru tu sebelum ni tak boleh nak adjust apa-apa. Jadi aku dah gosok kepala valve tu, dia boleh keluar dan kita boleh taruh feeler gauge lah untuk dapatkan kelegaan yang betul. Penting eh untuk tepet, kalau skru ni mesti nak keluar daripada kawasan bunga trip dia eh. Kalau tak nanti bermasalah lah apabila kita nak adjust cam ke, nak adjust tepet ke, benda tu mesti ada masalah. Okey, yang ni aku gosok pula yang bahagian minyak eh. Bahagian minyak ni yang paling teruk eh. Dia langsung tak, bila kita belum ikat lagi skru tepet tu, punggung rocker arm tu dah touch dekat kepala valve ni. Sekarang ni aku tengah gosok yang valve intake eh. Okey, jom aku nak gosok lagi.
Okey, tadi kerja-kerja menggosok aku dah siapkan dan aku dah pasang pun valve ni dekat head. Jadi sekarang ni aku tengah adjust tengok skru ni boleh keluar ke tidak. Adakah kita perlu gosok lagi atau tengok macam manalah. Kita perlu gosok rocker arm atau kita kena gosok lagi kepala valve tu. Sekarang ni dia punya macam ni pun boleh lah. Tapi aku rasa aku akan ambil pendekatan lebih aku gosok sedikit rocker arm ni bahagian bawah tu, supaya skru tu lebih boleh keluar lah. Yang bahagian head tu aku rasa dah tak boleh nak gosok lagi dah. Maklumlah cam macam-macam dan angle valve semua dah lari. Memang sedikit touch up perlulah untuk head yang valve besar ni. Okey, aku dah gosok dan inilah hasil dia. Okey, kalau macam ni masih boleh diterima pakai dan kita akan adjust, boleh adjust menggunakan fill gauge sebab aku dah gosok dan tak ada lagi sentuhan ke mana macam ni. Memang boleh lah untuk kita adjust tapet tu untuk mendapatkan kelegaan. Kalau sebelum ni skru tu langsung tak keluar. Okey. Yang ni adalah dia punya final lah. Final lah, makna kita dah boleh pakai lah. Tapi bahagian ni, bahagian minyak jangan salah pasang sebab bahagian minyak kita ada gosok Kita ada gosok. Okey, sekarang ni aku nak adjust dia punya ketepatan menekan valve tu Kadang kena tengok lah benda-benda macam ni Kita akan tambah washer tengok Kita akan tambah belah mana. Okey, untuk belah minyak ni belah minyak intake kita akan tambah washer sebelah tiang yang sebelah timing chain bahagian atas. Ya, kita akan tambah washer supaya skru penekan tu ngam dengan valve tu. Macam ni nanti kejap lagi aku tambahlah. Boleh tengok benda-benda macam ni. Mungkin kita akan potong yang kalau head EFI tu ada yang macam cermin mata tu kita akan potong, ambil dan kita tambahlah dekat sebelah yang berkenaan yang kena tambahlah. Ini yang aku maksudkan cermin mata tu aku pun tak tahu nak panggil apa benda ni. Macam lebih kurang dia punya fungsi macam dikompin katlah. Benda ni nanti aku grinder dan aku potong benda ni. Maaflah time skip aku ni kali memang tak ada muzik Aku buat sound yang bunyi yang original je. Ada masalah sikit Tapi bagi aku yang penting korang boleh tengok lah. Boleh dapat lah ilmu dalam setiap video yang aku tunjukkan. Okey, ni washer yang aku gosok tadi yang aku tambah.
Kejap aku on light, on lampu tu. Nampak? Dia lebih tepat dengan valve eh. Nampak washer tu aku tambah sebelah tu. Jadi dia punya free play tak terlampau tinggi. Penting eh. Kalau tak ada free play pun tak boleh. Kuat sangat pun tak boleh. Free play tu tak terlampau, apalah orang cakap, tak terlampau tinggi sangat lah. Mana sedang-sedang. Macam ni lubang skru tadi tu tepat dengan kepala valve. Jadi dia boleh, apalah orang cakap, boleh diterima pakailah. Ada free pun ada free. Sekarang ni tak ada skru pun ada free. Okay, ni lah. Lagi sebelah tu pun kita nak kena potong lah. Yang sebelah lagi satu. Kita pun kena ukur lah. Tak tahu dekat belah mana yang nak kena tambah. Mungkin bersilang. Okay, aku nak sambung grinder benda ni. Okey, sewaktu kita grinder washer ni, usahakan dia punya bentuk tu bulat eh. Jangan sampai dia terkeluar sana keluar sini, pasal nanti bila cam berpusing dia akan langgar. Okey, macam ni aku buat, usahakan washer tu betul-betul bulat. Nanti waktu cam membuka menutup dia akan langgar tau. Okey, sekarang kita nak try kat mana dia kena lah. Sebelah yang tu. Okey, tengok eh. Yang sebelah exhaust kita kena tambah dekat bahagian sebelah clutch eh. Tiang belah mana bersilang lah. Yang belah atas tadi tu dia sebelah timing chain, yang ni sebelah sebelah clutch. Okey. Nampak. Okey, kejap lagi aku nak pasang. Okey, jom kita pasang. Tak. Okey, tengok aku dah pasang eh. Jadi kedudukan washer tu bersilang. Washer ni kita tak boleh lagi pasang standard macam mana kita pasang ori kilang, tak boleh lah eh, sebab benda ni dah custom. Kalau head dah custom ni memang macam nilah kerja dia. Kalau nak pasang barang-barang custom ni akal kena panjang lah eh. Jangan jangan fikir nak PNP terus eh. Nak PNP terus nanti barang-barang custom yang mahal ni akan memudaratkan lah. Okey. Nampak dia ada free. Jadi selamatlah untuk kita pakai. Dan kejap lagi aku nak check sama ada buah poket dia cukup ke tidak untuk head ni. Okay, cam pun rokaan pun dah selamat dipasang. Kita nak ukur buah poket lepas ni. Okey, macam yang aku sebutkan sebelum ni, timing chain aku menggunakan saiz 90 eh. Dan ni aku pakai yang FTR Racing punya penekan ni. Dia bukan getah tapi teflon. Kalau tak silap aku lah. Benda ni dekat kedai-kedai ada jual, kedai-kedai performance dia ada jual benda ni eh. Dia lebih tinggi daripada yang biasalah. Jadi dia tak mudah pecah. Dan selamat pakailah, sebab aku pun dah pasang 5-6 biji. Alhamdulillah tak ada apa-apa masalah. FTR, aku pun tak tahu apa benda ni nak panggil apa benda lah. Tapi aku panggil dia teflon lah. Kita kena masukkan benda ni dekat batang sub yang tekan timing chain tu. Dan tekan penekan timing chain tu lah. Jadi siapa nak benda tu boleh order lah. Like aku kat Shopee pun ada jual lah benda ni. Aku pun tak tahu nak panggil apa. Tensioner push rod rubber teflon apa benda lah. Okay, aku nak masukkan kat sini.
Okey, untuk roller timing ni aku menggunakan roller timing yang S90 yang besar tu, tapi aku nipiskan. Sebabnya bila tebal sangat, dalam blok tu dia tak boleh berpusing. Jadi aku nipiskan, dia boleh masuk dan kita boleh pakai set timing chain macam standard class 1 lah eh. Penting ya, benda ni boleh masuk kat blok dan boleh berpusing. Kalau tak, bila benda tu tak main, ada masalah, cepat makan. Okey, dekat sini aku gosok dia kiri kanan sampai tinggal dia punya tebal 10 mm eh. Kalau korang nak pakai blok 62 ni, pastikan roller tengah tu kena gosok sikit lah sampai tebal dia 10 mm, dan bila kita pasang skru, dia boleh berpusing macam biasa. Jangan biarkan dia tersekat-sekat. Nanti kalau tersekat-sekat, nanti roller tu dia akan jadi macam mana? Dia akan makan sebelah eh. Dia takkan makan rata eh. Perhatian. Okey, macam biasa penggunaan plasticine power ni eh. Plasticine untuk mengesan, mengetahui di manakah valve belaga dengan piston eh. Aku selalu menggunakan plasticine ni. Harap-harap korang pun dapat guna cara aku ni. Memang 2-3 kali buka eh. Tapi hasil dia sangat baik. Dah lama aku gunakan cara ni. Alhamdulillah tak pernah mengecewakan. Dan buah poket pun korang boleh buat sendiri kalau kau tak nak. Kalau kau tak nak, kau pun boleh hantar dekat foundry lah. Macam aku buat sendiri. Okey, kita letak dulu plastisin ni dekat buah poket yang sedia ada. Okey, kita kena check eh. Waktu buka tutup cam ni, takut rocker arm tu berlaga dengan penutup head depan tu eh. Tu pasal kalau beli dia ada jual penutup yang kembung tu. Jadi aku rasa yang rocker arm BRT ni tak payah kot. Okey je, dia tak ada sangkut-sangkut. Tapi kalau pakai rocker arm yang biasa kita beli tu, dia boleh
Tersangkut eh. Okey, yang ni timing dia menggunakan dari brand SW Ipo eh. Timing dia adjustable. Timing dia adjustable. Untuk pemasangan timing gear adjustable ni eh, ada sedikit sebanyak benda lah yang kita nak kena buat dekat timing gear ni. Baik apa brand pun lah, tak kisahlah SW Ipo ke Furious apa benda lah, apa brand lah, King Drag lah, apalah kan, apalah. Belakang ni eh, skru yang terjojol ni masalah. Korang kena gosok. Kena gosok pakai grinder eh. Kalau tak, nanti dia akan tersangkut dekat dekat bibir tebing dekat tu, dekat head tu. Aku nak gosok. Okey, macam ni eh. Kalau kita dah grinder, insya-Allah dia tak akan kena dekat head punya taper tu. Dekat tepi-tepi head ni. Biasa aku buat macam itulah. Sebabnya kalau terus pasang, bila waktu pusing dia ketat, ingat jam ke apa ke, rupanya skru tu touch dekat tepi tu membuatkan enjin tu ketat dan dia boleh makan aluminium tu eh. Okey, macam biasa eh, apabila menggunakan adjustable timing cam, dia menggunakan skru Allen key eh. Skru Allen key untuk kalau pakai skru 8 biasa tu tak boleh tau. Dia kita nak pakai tu tak boleh. Nak ikat tak boleh. Kita kena pakai skru Allen key yang kecil tu. Kalau boleh beli yang steel lah. Okey, untuk tensioner, spring tensioner bawah ni aku gunakan spring brake eh. Tapi aku tak tahulah korang macam mana kan. Adakah korang guna spring atau ada pula fatwa mengatakan spring brake tak boleh pakai, tapi dah bertahun pun aku pakai spring brake ni dekat motor orang lain pun tak ada masalah eh. Mungkin lah aku pakai ni pasal dulu-dulu tak ada barang-barang yang lebih advance. Yang ada cuma spring brake ni. Jadi kita gunakan je lah. Tapi keras tu nak masukkan dia. Macam biasalah, aku akan pusingkan magnet ni dan bermain di lejang overlap eh. Untuk mengetahui dan membuat kesan dekat plaster sin tu, supaya kita dapat tengok valve tu belaga ke tidak dengan piston.
Okey, nampak ada sedikit kesannya tapi tak memudaratkan sebabnya head ni belum lagi taruh gasket. Sekarang ni aku ada gasket 0.4. Jadi apabila kita dah adjust tapet, kita dah taruh gasket, kemungkinan memang nak kena nak belaga tu jauh sekali lah. Dan valve dengan piston dalam keadaan yang selamat. Jadi kita dah check ni semua. Kita buka dulu buka dan bersihkan kesan-kesan plastisin tu. Dan selanjutnya kita boleh pasang dan dial cam lah. Untuk hari ni memang tak sempat lah. Mungkin video aku sampai sini je dulu. Dan kita akan sambung besok lah. Sebab dah petang, aku pun macam biasalah nak pergi berniaga. Jadi sebelum aku nak simpan barang-barang ni, kita buka dulu piston-piston dia, biasanya pin dia. Kita bersihkan dulu dia punya kepala piston daripada plastik sini. Okey, tengok lepas kita bersihkan, jap aku ada benda nak beritahu korang. Okey, tengok ni. Sedikit sangat langsung tak menyentuh langsung tak menyentuh. Okey, untuk sesiapa yang nak pakai crankshaft wave 125 jack 3 road mestilah wave 125 atau class 1 pastikan piston Honda Sonic ni daripada pin tu ke kepala piston dia punya tebal, jadikan dia 10 mm. 10 mm adalah tahap yang paling baiklah. Kena lay lah sikit dia punya tebing piston tu. Jadi rakan-rakan boleh pakai gasket skeping dan pakai timing chain class 1 je. Tak payah nak pening-pening kepala kan. Nah, bila dah jack-jack ni nanti nak cek timing chain. Jadi aku buat macam tu. Okey, nampak sikit je. Tak ada masalah. Nampak sikit sangat. Okey, nampak Jadi aku kena bersihin lah benda-benda ni. Dan video aku sampai sini je dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.